Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang lagi cari speaker karaoke, ini speaker karaoke untuk di rumahan ya. Kita ada speaker dari DAT. Ini speaker pasif, sistemnya 3-way. Tipenya AK100 dan amplifiernya seri 313 Echo. Ini untuk ukurannya 10 in. Satu speaker pasif ukurannya 10 in dan ini tweeternya ukurannya 3 in. Di samping kanan dan kiri ada tweeter ukuran 3 in. Dan untuk spesifikasi speaker pasifnya kita langsung cek di boxnya aja. Ini maksimal power outputnya 450 watt, nominal impedance-nya 8 ohm, speaker stand mountable ya. Frekuensi range-nya 440 Hz sampai 20 kHz. Sistemnya 3-way bass reflex speaker system. Woofer 25 cm. Nih. Ukurannya 10 in. Dan kita lanjut langsung ke power amplifiernya. Untuk power amplifiernya ini udah support Bluetooth, layarnya udah digital dan support USB, MMC card juga udah ada AUX atau LAN in. Di bagian belakang nanti kita tunjukkan yang untuk fitur-fitur di bagian belakangnya. Untuk tombol pengaturannya ini udah ada tombol mode, next, ini brief dan play serta pause. Untuk pengaturan equalizernya ini udah ada left dan ini ada kiri kanan ya. Jadi kita bisa atur suara yang kiri dan yang kanan. Untuk volume musik volumenya ada di sini. Dan untuk pengaturan bass treble serta mikrofonnya ada di bagian sini. Mic 1 dan mic 2 pengaturannya ada di baris pertama. Ini volume mic 1, volume mic 2. Ini echo, low, middle, high. Dan untuk 3, 4 ada di baris kedua. Ini volume mic 3, ini volume mic 2. Ini echo-nya. Dan pengaturan masternya ada di sini. Ini ada mode delay-nya, repeat dan high serta low. Ini volume. Ini untuk pengaturan echo ya. Untuk pengaturan bass dan treble ada di bagian bawah. Ini kita bisa pilih kalau mau play. Ini untuk volume dan ini untuk ngatur bassnya. Ini untuk ngatur low atau mid low. Ini middle-nya ada di sini dan ini high-nya. Kita langsung ke bagian belakang. Dan untuk power amplifier ini belum ada kipas pendingin. Dia cuma ada lapisan untuk pendinginnya aja. Nanti buat teman-teman yang udah order, diusahakan dikasih kipas supaya tidak cepat terbakar. Kita langsung cek di bagian belakang. Sol, minta tolong Sol. Puterin.
puter ininya, puter biar bisa kelihatan. Untuk di bagian belakangnya udah ada, ini untuk speaker outputnya ada 2, dan ini buat surroundnya ya, ada 3 port. Dan untuk audio output dan inputnya udah ada di sini. Ini kita bisa keluar dari sini juga. Dan ini masih bukan kipas ya, ini cuman hiasan aja. Ini kalau mau dikasih kipas bisa, atau blower buat nyedot panas. Ini spesifikasinya. Tegangannya AC 220 volt, frekuensi 50 Hz, daya 60 watt. Kita langsung cek untuk kualitas speakernya dan kualitas mikrofonnya. Kita cek dulu mikrofonnya. Ini mic-nya bagus banget, tapi suara saya yang jelek. Cek low 1 2, cek low 1 2, cek. Kita coba satu speaker dulu bagian kiri, sebelah kiri. Dalamnya kebanyakan, kita kebanyakan naruh suara dalam. Buat teman-teman yang mau order produk ini, harganya 2,2 juta dapat 2 unit speaker pasif ukuran 10 in, dan 1 power amplifier serta 1 mikrofon kabel. Untuk yang mau order silahkan chat langsung ke saya, dan untuk ekspedisinya teman-teman bisa pilih sendiri mau pakai ekspedisi apa, dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Dan sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.